Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Dunia Mesin. Oke. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Oke, teman-teman, masih di perakitan MS250. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu spare part atau mesin atau apa gitu ya berhubungan dengan chainsaw, silahkan kalian buka aja di deskripsi video. Di situ ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada blog, dan ada juga nomor WhatsApp saya. Oke, untuk kalian semuanya yang sudah setia pada Dunia Mesin, terima kasih banyak. Dan kita sekarang mau melanjutkan ke pemasangan karburator MS250. Di pemasangan karburator ini memang agak sulit ya, berbeda dengan karburator-karburator lain atau sejenis-jenis mesin lainnya, itu memang agak berbeda ya teman-teman. Nah, oke, kita sekarang pasang dulu bagian stop, kawat gas ya. Nah, bagian kita pasang dulu bagian kawat gas. Nah, kawat gas sudah terpasang, tinggal kita atur sekarang pasang karburatornya. Oke, kita pasang awal mula packing. Ini disebutnya packing, teman-teman. Di elbow. Oke, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih karena selalu menonton channel Dunia Mesin ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya tentang masalah chainsaw. Kawat gasnya agak berbeda daripada yang lain, teman-teman. Nah,
Oke, bro. Sudah jadi mesinnya, tinggal besok kita tes apakah hidup atau enggak. Nah, ini untuk yang kerusakannya ya. Mantap kayaknya ini mesin. Nah, tutup bensin kita ganti baru. Tutup oli. Karena yang lama sudah bocor. Oke, terima kasih untuk semuanya.